masih semangat walaupun matahari terang menderang. Jatuh sekali. Leo, Jasi, tadi kan ibu-ibu tuh udah dibuka dengan yang seger-seger gitu ya. Betul. Yang semangat-semangat. Zumba-zumba gitu ya. Zumba-zumba. Tenaganya juara-juara. Okay. Nah, sekarang saatnya kita akan melihat ibu-ibu yang pintar nyanyi di Kampung Mayung ini. Cakep tuh. Karena kita jadi superstar ya. Betul sekali. Karena sekarang kita saatnya di Kampung Superstar. Langsung kita invite 4 peserta ya. Udah ada 4 peserta yang akan kita pilih 2 nanti untuk nyanyi lagi. Yang milih siapa? Yes. Nanti Leo, yang pilih. Leo, oh, tahu enggak? Lo tuh kalau udah di saatnya kamu superstar, lo tuh pengennya cepat-cepat ada apa sih sebenarnya? Ya kan aku bisa ketemu sama ibu-ibu lagi. Lagi nyari jodoh ya Leo ya. Leo cari jodohnya ibu-ibu ya. Enggak apa-apa. yang penting single ya Leo ya. Silakan. Panggil aja 4 pesertanya. Ayo ibu-ibu yang cantik tepuk tangannya dong. Dua sini. Aku udah ada Kak Fitri juga. Kandidat 4 artis superstar dari Kampung Jatimayung nih loh. Mungkin Kak Fitri bisa langsung aja kali ya tes-tes suara mereka. Kita tes apa? Dulu deh. Dari sana dulu deh agak ademan gitu ya. Makanya pakai sandok Bu. Tapi Fitri, tahu gak si Mbak Herni ini bisa bahasa Inggris lo jago. How are you Herni? Oh sure. I'm fine. How are you today? You look so beautiful. Oh thank you. Where do you come from? Baby, why are you... Nanti nyanyinya pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Oke. Gak bisa. Kita tes dulu ya. Washington DC. Hai Mbak Herni. Halo. Oke, kita tes dulu suaranya. Kita tes dulu. Coba nyanyi. Coba gitu kan. Gitu aja dulu. Bisa. Bisa tuanya cua. Soalnya dia dulu les bahasa Inggrisnya machine slower. Betul. Coba untuk Mbak Rizka. Coba ya Mbak Rizka ya. Langsung aja cek suaranya. Gantengnya pacarku. Beda ya. Coba. Pacarku. Bisa. Kurang. Kurang genit, coba. Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku. Oke. Itu jatuhnya, A-nya itu kayak kejepit pintu gitu ya. Ada yang nyacak, bro. Bentar. Bu Fitri. Ya apa, Bu? Sebentar. Apa? Baru kali ini di New It Bulaga ada persen. Hai, Tweety. Pitanya lucu banget ya, Pita kado. Ini pitanya kayak pita-pita di bungkusan prasmanan gitu ya. Oke. Ikutin saya coba. Galau hatiku. Galau hatiku. Bisa. Memang jangan-jangan hari ini galau nih. Next. Iya, Leo. Selanjutnya. Oh, yang kuning-kuning. Kuning-kuning kayak matahari nih. Waduh. Lagu apa lagi nih ya? Coba. Coba ikutin aku ya. Oh iya, benar. Shalalala. Shalalala. Lanjut. Shalalala. Shalalala. Bagus. Bu, ibu. Ibu Fitri sebagai pakar penyanyi dangdut pilih 2 orang yang akan melaju ke Kampung Superstar. Oke. Langsung aja kita pilih yang lolos ya. Ada Mbak Rizka dan juga Mbak Elisa. Mbak Rizka. Mbak Rizka.
awas loh ya kayak kemarin. Salah jemput. Dipisahin dulu, dipisahin dulu, dipisahin. Ini Mbak Rizka sama ini buat Vera sama Herni, jangan berkecil hati ya. Betul. Nanti kamu akan diadu di kampung selanjutnya ya. Iya. Padahal pitanya udah cuco ya. Iya, dapat mie ayam nanti ya sama bubur ayam ya Bu ya. Nanti dibiarkan cus ya. Yes. Wah. Ini Bu Fitri, ini tuh kriterianya apa nih yang untuk jadi pemenang tuh harus apa? Gitu. Yang pasti dari vokal dong ya, dari vokalnya vokal, harus oke. Okay. Oh. Kira-kira harus, penampilannya harus masuk ya? Oh iya, stage ache-nya itu juga harus menggoda. Menggoda. Punya goyangan khas. Oke, kalau Bu Fitri punya? Kan goyang gibrik. Oh goyang gibrik ya, maksudnya habis mandi ya Bu. Gibrik. Bebek ya, bebek ya. Nah, nanti untuk para superstar ini ya, ini juga harus punya goyangan khas. Oh, harus gitu ya. Bener dong. Karena kalau dangdutan gak goyang kurang asik ya rasanya. Kurang asik ya. Kan Jas punya goyangan khas gak? Anda dong. Coba tunjukin. Kalau aku udah goyang bulldozer. Gimana? Serem loh. Jangan bulldozer kampung ini. Gimana kalau kita ke peserta yang pertama aja? Kayaknya udah langsung siap. Langsung aja Bu Ibu. Kita panggilkan di peserta pertama di kampung superstar Rizka. Rizka. Luar biasa loh. Ini. Masih. Udah habis lagunya. Gimana? Jas aku goyangannya. Just. Kayaknya tadi Ibu enak ya goyang sama Leo ya. Bu. Ya. Ibu masih ada kesempatan ya. Mana Bu Rizka, Bu Rizka, Bu Rizka, Bu Rizka. Silakan. Wah, ternyata Bu Rizka suaranya juara banget loh Bu Rizka ya. Ibu gimana perasaannya sekarang udah selesai? Gimana udah lega Bu? Alhamdulillah lega. Lega ya. Dia lega. Tapi muka agak pucat ya Bu ya tadi ya. Kayaknya harus minum obat dulu deh ya Bu ya. Oke, okay. Ibu kalau boleh tahu nih. Ibu ada kedekatan sama Patin Sidkia Lubis gak? Kenapa? Agak mirip soalnya ya. Mungkin itu beda sama beda bapak sih. Oh beda sama bapak. Saudara se-Indonesia. Saudara se-Indonesia, benar iya. Ibu udah makan belum sih Bu? Belum makan tempe goreng tadi. Oh tempe goreng. Tempe goreng ya, cakep. Itu kan kenyang banget. Banyak banget? Itu kayak kenyang banget satu. Kenyang banget. Pantesan Ibu hawanya bau kedelai ya Bu ya. Udah makan permen kita kan ya. Udah makan permen. Oh iya bener. Ada min-minnya gitu. Just Leo kayaknya peserta kedua kita juga udah siap. Udah siap ya. Udah pengen nyanyi. Gimana kalau kita langsung aja ke peserta kedua kita ada Ibu Elisa. Elisa. Gimana kan Jess? Peserta kedua agak giling ya konsepnya ya. Nyanyi backdropnya ada kasus spring bed. Makanya peserta keduanya kayaknya gak fokus. Oh benar, kayaknya bangun tidur langsung nyanyi deh. Tepuk tangan dong ini buat Elisa Goceng. Aduh. Elisa Goceng. Iya betul. Kayak duit ya gocengnya. Benar, kenapa gak Elisa kembalian gitu ya. Kan bisa kalau goceng kembalian kan. Iya betul. Halo. Bu Elisa. Just. Namanya kenapa Elisa Goceng sih? Ada sejarah. Oh, ada sejarah. Kenapa sejarahnya? Boleh saya cerita? Boleh sedikit aja ya Bu. Dikit ya Bu. Udah jangan panjang-panjang durasi. Udah berarti kan? Apa? Dikit ya. Iya. Jualan kan di online. Oke. Okay. Kalau ongkir kalau deket itu goceng aja. Oh. Jauh deket dan mending goceng ya. Goceng. Iya. Jadilah nama saya dipanggil goceng. Oh. Besok-besok tambahin ibu jadi Elisa Ceban gitu ya. Kemahalan kan. Oke kalau begitu kita langsung aja sama-sama Bos Oki dan juga Devina. Devina ada di Indoor. Langsung aja kalau gitu gak usah pakai lama-lama, kita akan nilai untuk peserta pertama. Ibu Rizka Liku-Liku. 1, 2, 3. Berapa? Ibu Rizka berapa? Satu like, satu dislike. Ya. Betul, yaudah gak apa-apa ya Bu Rizka ya. Siapa tahu yang kedua juga gak ada like-nya ya kan? Harapannya juga sih. Like kan? Siapa tahu like-nya dua menenangkan yang maksudnya. Pertama. Iya dong kita kan semangat dong. Ya udah gimana yang kedua Bos Oki? Langsung peserta kedua Ibu Elisa Goceng. Ojo dibanding ke tadi nyanyinya. 1, 2, 3. Berapa? Satu like juga. Oh sama dong. Sama dong. Sumpah. Bos Oki.
Ya. Mbak Soki, Mbak Soki lama-lama memperkeruh suasana ya. Yes, kalau gitu ini tugasnya Kak Fitri ini. Aduh, berat banget sih tugas aku hari ini. Kak Fitri kayaknya beban deh lama. Iya, iya. Oke. Bener-bener. Tadi kan udah dicekek, ntar pulang diselengkat ya. Pulangnya gimana ya? Ibu-ibu di Jati Bayu ya. Ayo Bu. Silakan milih. Oke, oke, oke. Enggak, tadi aku juga melihat dari ketepatan waktu nyanyinya juga. Yes. Ini kan dadakan banget nih semuanya. Tapi tadi aku ngelihat ya, walaupun dari jauh banget. Ya. Huh? Aku melihat. Oke, jadi ini yang kita melihat. Di sini. Ah, iya, di sini. Baik. Duh, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hoi. Yang diangkat tangan yang menang. Oke. Okay. Pemenang dari lomba Superstar It Bulaga pagi hari ini adalah. Ada tim Rizka, ada tim Elisa. Bos Oki ini bikin aku kerjaannya berat. Oke, langsung 1, 2, 3, Rizka. Yeah. Wow. Selamat ya Rizka. Ternyata hidup kamu gak perlu liku-liku dan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Nah, tentunya kalau Mbak Lisa juga menang 500 ribu rupiah. Gue ya. Saja berkecil hati ya. Kan tadi juga udah ditemenin. Iya betul. Iya benar banget. Lumayan sama Kak Fitri. Ya udah kalau begitu Leo Jansi. Selanjutnya apa lagi kita Jansi? Ya udah kita jangan kemana-mana karena akan ada keseruan lainnya di studio. Tetap saksikan The New It Bulaga Indonesia. Yeah.